Hello guys, assalamualaikum. Welcome back to my channel. Okay guys, pada video ni aku nak buat, tak buat reaction eh, aku nak buat vlog untuk hantar anak aku pergi sekolah. Sekolah agama, sekolah kebangsaan masih lagi ditutup disebabkan pandemik coronavirus. Okay, so sekolah agama ni pun masanya dipendekkan hanya 2 jam saja. Dah lama dia cuti kan, mesti moody kan, nak pergi sekolah pun macam malas je kan. Dah hampir setahun kot tak sekolah. So hari ni first day dia nak pergi sekolah balik. So kita tengok ragam dia. Dan pada masa yang sama aku nak pergi ziarah mama aku juga, sebab aku dah lama tak pergi ziarah. Okay, sebab pandemik coronavirus ni jalan alternatif ditutup tau. So kena guna jalan jauh. Jalan jauh pula ada roadblock. Kalau tak ada surat, memang tak lepas lah. So disebabkan aku nak hantar anak pergi sekolah, aku ada surat dan alang-alang tu aku bolehlah pergi ziarah juga aku sekali. So jom kita tengok. Dah lama tak sekolah. Hari ni masuk sekolah balik. Adik, hari ni adik start sekolah. Adik okey kan? Okey, pandai. Dah lama cuti sebab COVID. Okeylah. Abang sini. Tengok. Nanti papa dengan abang tunggu adik eh. Abang aman tunggu adik dekat bawah. Okey, adik pandailah. Good boy. Adik. Pandai. Oh, jatuh. Adik. So, aku dah hantar anak aku pergi sekolah. Bila aku tengok dia melangkah naik tangga nak masuk kelas, aku pula yang sedih. Aku expect bila dia nak pergi sekolah dia akan menangis. Maklumlah, dah lama cuti kan, dah hampir setahun sebab COVID. Lepas tu dia kan masih budak lagi, masih kecil, umur baru nak masuk 5 tahun. Tapi bila aku hantar dia, dia nampak macam steady. Cuma aku je yang sedih. Mungkin orang yang ada anak je yang akan faham perasaan aku ni kan. Dah halang-halang sampai sini, sementara nak menunggu adik balik sekolah. Jom kita pergi ziarah nenek dulu. Abang rindu nenek tak? Jom kita pergi ziarah nenek sekejap. Sekarang ni susah nak datang sini sebab bila COVID, polis ada buat banyak sekatan jalan raya tau. Kalau dulu memang senang nak datang sini sebab ada jalan alternatif. Tapi bila COVID dah semakin teruk di Malaysia, jalan alternatif tu ditutup dengan batu konkrit, langsung tak boleh jalan, hanya motor je boleh jalan. So kalau nak datang sini, tapi kena menggunakan highway, tapi ada roadblock lah, polis buat sekatan jalan. Tanpa surat yang sah, dia tak bagi masuk. So disebabkan aku nak hantar anak aku sekolah, aku minta surat daripada pihak sekolah, so aku dapat masuk ke sini lah. Dah sampai sini, tu yang aku nak pergi ziarah guys. Dah sampai, alhamdulillah. So jom kita pergi tengok. Thank you.
So aku sekarang ni tengah tunggu anak aku, si Comel tu balik sekolah kejap lagi pukul 10.30. Yang seorang lagi ni tengah belajar online. Tak nampak lah, ada bayang. Ah tu, belajar online. Okay, dia yang pergi sekolah, aku pula yang rindu. Padahal nak pergi sekolah je pun 2 jam lebih je. Bila lepas dia nak pergi sekolah ni, kita pula rasa rindu kat dia. Hanya yang mempunyai anak je yang faham perasaan ni. Betul tak guys? Cantiknya. Adik buat ke? Ya. Pandai lah adik. Alhamdulillah selesai persekolahan untuk hari ini. Macam itulah rutin aku guys. Untuk pengetahuan korang semua, sebelum aku hantar anak aku ke sekolah, aku hantar bini aku pergi kerja dulu. Sebab tu bini aku tak ada dalam video. InsyaAllah mungkin di video aku yang lain lah, ataupun di vlog aku yang lain, aku akan masukkan dia di dalam video aku. Okay. So, terima kasih kepada korang yang dah menonton daripada awal video sampai ke akhir video. Jangan lupa kepada yang baru di channel ini, klik like, komen, share dan paling penting klik subscribe guys. Subscribe itu gratis. Semoga kita berjumpa lagi di video aku yang akan datang, insyaAllah. Peace from Malaysia. I love Indonesia. Assalamualaikum. Bye-bye.